Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Turut Zati Fitrah binti Burhanuddin. Saya berumur 21 tahun dan saya berasal dari Sabah. Saya merupakan anak sulung daripada 5 orang adik-beradik. Saya pernah mengambil SPM di SMA Ittifaqiyah di Jertih, Terengganu dengan pencapaian 2A. Kemudian saya menyambung lagi pengajian saya di SMK Seri Aman Pasir Putih, Kelantan dengan mengambil STPM. Saya mendapat 3.84 atau 4A1B. Kemudian saya menyambung lagi pengajian saya di Universiti Teknologi Malaysia di Skudai, Johor Bahru. Saya mengambil program Sarjana Muda Psikologi dengan Pembangunan Manusia dengan Kepujian. Saya mempunyai pelbagai pengalaman. Antara salah satunya iaitu pada tahun 2017, saya menyertai pertandingan bercerita antara kelab sempena Israq dan Mi'raj. Pada masa itu, saya berpeluang untuk menjadi wakil kelab belia dan usahawanan. Selain itu juga, saya berpeluang untuk menambah ilmu pengetahuan. Dan hasilnya, saya telah menjadi juara pada pertandingan itu. Seterusnya, pada tahun 2018 hingga 2019, saya pernah dilantik sebagai pegawai bagi pertandingan larian mentas desa dan juga larian Milo di SMK Seri Aman Pasir Putih, Kelantan. Pada masa itu, saya pernah ditugaskan untuk mengurus peserta-peserta seramai 1,500 orang. Selain itu, pada tahun 2019, saya pernah menyertai program majikan amal di Rumah Orang Tua di Pasir Putih, Kelantan. Pada masa itu, saya dan rakan-rakan saya bekerjasama untuk membersihkan rumah orang tua. Pada masa itu juga, saya berkesempatan untuk menyapa dan berbual bersama orang tua di sana. Saya mempunyai kemahiran bahasa iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan juga bahasa Arab. Selain itu, saya juga mempunyai kemahiran dari segi Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Google Drive, Google Meet dan juga Instagram dan juga Facebook. Selain itu, saya juga seorang yang proaktif di mana saya sentiasa mencari peluang yang ada. Sebagai contoh, saya mencari peluang untuk menjadi wakil kelab belia dan sukan dalam pertandingan bercerita pada tahun 2017 dan hasilnya saya mendapat ilmu pengetahuan yang berguna dan juga mendapat tempat pertama dalam pertandingan tersebut. Seterusnya, saya juga seorang yang tidak mudah putus asa di mana saya tidak pernah berhenti bekerja atau melakukan suatu perkara sehingga habis atau sehingga menghasilkan sesuatu yang memuaskan atau lumayan. Akhir sekali, saya juga seorang yang menepati masa di mana saya sentiasa datang awal sebelum masa yang telah ditetapkan. Secara keseluruhannya, mengapa syarikat perlu mengambil saya sebagai pekerja? Kerana saya mempunyai nilai etika dan juga tingkah laku yang diperlukan oleh syarikat seperti mengutamakan pelanggan, menepati masa dan juga proaktif. Selain itu, saya juga mempunyai kemahiran seperti kemahiran bahasa, kemahiran pemikiran kreatif dan kritikal dan juga kemahiran pengurusan data. Selain itu, saya juga seorang yang cekap dan pantas dalam membuat tugasan yang diberi. Sekian, terima kasih.